Ya. Ya kan, Kang? Aku lupa, Neng. Kenapa? Di sini aku mendapat informasi dari para penghuni sejati bahwa di sini ada yang menjual pizza. Iya. Tetapi dia menjual pizzanya kayak bahan. Nah, kayak bahan? Bahan baju, tau nggak? Meteran. Nah, bahan baju dijualnya? Semeter-semeter. Meteran, kan? Iya. Nah, di sini menjual pizza meteran. Terus kita ngukur sendiri? Bawa ukuran sendiri, bawa meteran sendiri. Niat ya? Kita lihat seperti apa. Pizza meteran. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Mas. Ya. Saya mendengar informasi nih. Iya. Di sini katanya menjual pizza meteran ya? Oh iya benar. Serius? Iya. Sampai berapa panjang? Dan setengah meter. Setengah meter? Iya. Pizza semua tuh? Iya. Pizza semua itu. Masa sih? Aku bilang, Neng. Apa kan? Orang belum ada buktinya, Neng. Kan kalau ada bukti baru percaya. Iya, makanya kita buktikan sekarang. Yaudah, Mas. Saya pesen yang setengah meter pizza. Iya. Pastanya mungkin. Pastanya itu rigatoni carbonara. Nah, itu. Itu lanjut, apa, Neng? Apa tadi? Rigatoni carbonara. Nah, iya, iya, boleh. Itu, boleh. Minumannya, favoritnya ada ini, cappuccino Freddo Sacchetto. Nah, itu, cappuccino Sacchetto. Sama coffee avocado. Wow, coffee avocado, kalau itu jelas. Ah, iya. Yaudah, terserah, Mas. Pokoknya kok dia yang ngatur, iya, sih. Iya. Tapi kita nurut lagi, Kak. Kayak dia hipnotis, ya. Aduh, kayaknya dia punya kekuatan. Tatap mata saya. Lebih dalam. Mas? Ya. Oh, eh. Okay. Itu yang tadi, ya. Okay. Saya di sana, ya, Mas, ya. Oke, siap. Nanti saya angkat. Setengah meter, seperti apa pizzanya, pokoknya sejati. Kita saksikan. Ayo. Ini yang aku bilang menjual pizza kayak jual kain meteran. Ah coba kan, emang ini berapa meter? Ini katanya 50 setengah meter, Neng, setengah meter. Jadi 50 cm kan berarti kan kalau ya, dalam ya. Ukuran cm ya. Biar kita tidak berburuk sangka. Betul. Mendingan kita ukur. Hah, Kang Pepi bawa ukuran. Niat ya, Kang, ya. Niat dong. Niat ya. Karena harus dibuktikan. Apakah betul dia 50 cm? Karena, Neng, kenapa aku mengambil meteran yang ini? Iya. Ini biasa digunakan oleh para penjahit baju. Iya, benar. Berarti ini adalah standar yang benar buat para penjahit baju. Kita ukur 50 cm. Teret. Ih, benar loh. Wih, lewat lagi ya. Wih, lebih lu. Asik. Kita dilebihin 54 cm. Ah. Tuh. Betul. Tahan. Iya, 54. Berarti sudah terbukti. Di sini pizzanya meteran. Meteran. Berarti kita bisa semeter belinya. Nah, itu nggak tahu tuh bisa nggak. Nanti tanya. Tapi kita coba dulu pertama. Oke. Ih, Neng. Apa? Baru ngeh. Ada dua rasa. Dua dimensi dalam satu pizza. Iya. Sudah terlihat secara kasat mata ya. Dari warna juga sudah berbeda. Di sini lebih ke merah. Mm-hmm. Dan sini pucat. Pucat. Coba yang mana dulu? Neng sih ini. So, kamu coba nih itu, kamu bilang rasanya kayak apa ya? Enak. Aku coba yang ini. Dia mengusung pizza yang tipis ya. Aduh, jatuh lagi ntar ya. Thin crust. Wuduh. Nih. Wow. Neng. Enak banget. Oh, ini lebih ke ini, cici gitu, Neng, cici. Tengah cici. Jadi ada mushroom, suiran ayam, namanya kayak mini, Neng, bumbu carbonara gitu ya. Betul. Ya. Kayaknya gitu, kan. Kalau ini ada sosis-sosisnya, ada mozzarella cheese-nya, ada bacon, beef bacon. Beef bacon ya? Lebih ke apa itu rasanya, Neng? Gurih, terus ada... asam-asam dari ininya, saus tomat. Nah, satu lagi, Kang. Apa? Ada persamaannya apa tuh, Bang? Apa, Neng? Jamur, mushroom. Dua-duanya ada mushroomnya. Semuanya serba mushroom. Dalam satu ini, cipin bisa ini. Ada dua dimensi, dua rasa ya. Dan dua-duanya. Enak, Neng, ya? Ini namanya rigatoni carbonara, Neng. Kita coba. Kayak potongan selang gede. Kita coba.
biasa, Neng. Ini yang katanya spesial di sini, Neng. Itu apaan, Neng? Apa itu? Ini adalah cappuccino, tapi disajikan dengan gelas dingin. Koktail gitu. Nah, ya? Itu dia, dia istimewanya merekanya menyajikannya dengan gelas koktail. Gak oh, diukur ya. Lagi, Kang, berapa kedalamannya? Ini gak usah, kedalaman gak nyampe 2 meter. Ini emang cappuccino, cuman dingin. Gelasnya begini, tapi mungkin sensasi dari penyajiannya. Coba yang ini, Kang. Ayo kamu yang coba ini. Kayak alpukat, Kang. Pakai coklat, apa pakai kamu es bilang? Krim, kayak alpukat. Kayak alpukat? Iya. Emang alpukat itu, Neng. Sampai itu teh alpukat. Mending kita ngobrol, Neng. Kita tanya kenapa dia sampai. Kan? Iya. Kita ngobrol sama siapa? Itu dia. Ih, Kang Bepi tahu aja sih langsung, nah itu dia. Ih, kelihatan. Oh iya. Bang Alomo gitu berarti yang punya. Mas. Hai, Mas Bepi. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Selamat datang. Terima kasih. Maaf, siapa Mas namanya, Mas? Nama saya Alex. Mas Alex. Ini semua luar biasa, Mas. Terima kasih, Mas. Neng mau nanya. Ini apa? Ini katanya kan 50 cm. Oh iya, ya? 50. Yang di belakang itu berarti bisa pesan 1 meter ya? 1 meter itu. Ya. Yang talenan ini? Iya, benar. Oh iya. Oh bisa 1 meter? Enggak bisa. Oh. Sampai percaya lagi ya. Terlalu berat. Kalau pisah ini kan kalau dimasak kan dia melar kan. Bentar ini lagi. Gitu. Oh, tidak jadi hanya agak... kamu Neng, karena pisah juga melar loh. Tos dulu kan. Tujuannya supaya yang rame-rame datang daripada mesen-mesen ukuran yang ini ya, mendingan seperti ini kan lebih friendly juga. Tinggal dan ada ambil. ada dua dimensi lagi Mas istilahnya tuh ya, ada dua rasa gitu loh. Bisa pesan beda-beda gitu atau bisa emang, memang kita buat seperti itu, jadi nggak terlalu monoton lah istilahnya ya, rasanya. Ada dua rasa ya. Terus tanya itu kan ini ya, ini lucu banget nih. Ini si, aduh saya lupa namanya tadi, Rigatoni. Jadi, emang ukurannya gede-gede ya? Emang begitu Mas. Oh. Bukan potongan selang ya? Bukan. Usus, ini usus. Oh usus. Usus, utuh, utuh. Nah kok sosis itu sosis apa tuh Mas? Itu sosis bokbus ya. Beef. Oh. Beef bokbus ya. Jadi kita makanan di sini kan kita sesuaikan aja. Balance antara pakaian ini sama bahan-bahan yang ada gitu. Jadi Mas, ya. Mas Alek, nanti lihat sama kamera yang warna merah pada hitungan ketiga kita teriak apa ya Neng ya? Honey! Honey! Ya Mas ya? Ya. 1, 2, 3. Honey! Honey. Oke, Bud. Ting. Hidup punya. Hidup. Punya. 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 Punya.